Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Selebriti Azad Jasmine mendedahkan dia sebelum ini pernah bermasam muka dengan istrinya, iaitu Ira Shazira, kerana mahu membeli dan melabur emas. Menurut Azad, ketika menyampaikan hasrat itu, istrinya tidak bersetuju kerana bimbang suaminya akan menjadi salah seorang mangsa penipuan atau skema. Jujurnya, saya memang pernah ditipu sebelum ini dengan kerugian yang banyak, jadi saya faham bila istri saya tarik muka dan tidak bersetuju pada awalnya. Bagaimanapun, saya cuba yakinkan dia dan alhamdulillah bila istri nampak saya bawa balik emas itu dalam bentuk fizikal, dia mula tersenyum, katanya. Tambahnya lagi, tujuan dia membuat keputusan melabur emas sebagai tujuan simpanan untuk masa depan bagi dirinya dan keluarga. Namun Azad mengakui dia mengambil iktibar atas kesilapan lalu dengan melakukan pemeriksaan mengenai pelaburan yang diceburi ketika ini. Dia yang juga rakan artis bagi QM berkata sebelum bersetuju beberapa langkah turut diambil termasuk berjumpa dengan pihak Semboyan Malaysia. Saya jumpa sendiri dengan pengurusinya Yusuf Azmi, maklumkan Semboyan satu badan yang banyak membantu kes mengenai penipuan dan skema termasuk pelaburan emas. Jadi saya jumpa untuk bertanya mengenai syarikat QM ini dan kami turut serta berjumpa dengan pengasasnya sendiri Datu Lim Kon Sun. Bila jumpa, semua soalan yang ditanya boleh dijawab dengan jelas dan memberikan gambaran boleh percaya kepada kami semua, katanya.